Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa, di mana pihak TikTok Indonesia mengakui larangan media sosial dan social commerce memiliki aktivitas jual-beli akan merugikan jutaan pedagang di TikTok Shop. Meski tetap menghormati kebijakan pemerintah, pihak TikTok mengaku menyayangkan kebijakan yang telah diumumkan pemerintah tersebut. Kebijakan larangan media sosial dan social commerce memiliki aktivitas jual beli layaknya e-commerce yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Diakui TikTok Indonesia akan merugikan jutaan pedagang di TikTok Shop. Meski tetap menghormati kebijakan pemerintah, pihak TikTok mengaku menyayangkan kebijakan yang telah diumumkan pemerintah tersebut. Pasalnya 6 juta penjual dan kreator afiliate yang menggunakan TikTok Shop terdampak dari kebijakan tersebut. Seperti diketahui dalam Permendag 31 Tahun 2023 telah ditegaskan Pasal 21 Nomor 3 bahwa media sosial dan social commerce dilarang memfasilitasi transaksi jual-beli seperti halnya e-commerce. Jika media sosial tetap ingin mempertahankan sebagai e-commerce, maka harus mengubah sistemnya sebagai e-commerce bukan lagi sebagai media sosial. Serta harus memiliki izin usaha, namun jika ingin sebagai social commerce, maka hanya diperbolehkan sebagai layanan promosi atau iklan, tidak boleh ada transaksi di satu platform yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.